membersihkan ini rutin setiap tahun menjelang tahun baru Imlek, dengan harapan kita menyongsong tahun baru ini dengan lebih baik, dapat kesehatan yang baik, rezeki yang baik. Jadi pakai apa tuh, olhu, pakai mencapai itu ya. Seusia saya dulu, sekarang menjadi sudah tua seperti saya. Jadi dulu yang nyanyinya pakai bahasa Hokian, bukan pakai bahasa Mandarin. Pernah saya tahu itu mengundang guru dari China untuk datang sini mengajar mereka. Yang lain juga tua-tua, biasanya itu menghadiri ada apa itu, sanak saudara atau teman yang meninggal, terus kita mengucapkan apa itu, dengan lagu yang sendu gitu. Tapi kalau ada manten ya, itu juga ada lagu gembira. Terus sampai belakangan ini sudah modern lagi karaoke. Jadi Krian juga punya grup Ganlek karaoke, sering mengikuti lomba dan satu minggu dua kali latihan. Dan selalu menang ya? Dan selalu sering juara. Sering menang. Dan penyanyinya ini terus ganti. Jadi apa ya? Generasi. Generasi. Nah, sekarang